Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini kita akan mereview suatu mod markas terbaru, yakni PBTC. Untuk markasnya ini dari Brilrig BR. Bagi kalian yang ingin membuat markasnya, nanti saya sertakan linknya ada di deskripsi. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan notif lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan sekarang kita ada di kota Surabaya, tepatnya di SPBU. Di sini guys. Dan untuk markasnya tepat di samping SPBU ini. Ini ada jalan masuk menuju markasnya. Kita langsung aja untuk menuju ke markasnya ya. Itu sudah nampak untuk bengkelnya ya. Ini kita belok kiri. Tidak sempit guys, karena kita memakai bus keronton. Dan ini liverinya dari saya, dan untuk modnya ini dari Pak Farid Madian ya, yang full variasi ini. Kita berhenti dulu untuk mereview suatu bengkelnya ini ya, keren banget ya seperti ini. Komisen Truk Workshop, oke namanya ini ya, komisen cuci mata aja ya. Tuh keren banget ini ya, detail dan tentunya warna-warni ini guys. Dan di sini ada kompresor ya, kemungkinan karena warnanya oranye. Di sini ada banner besar guys. Oke, ini bengkelnya ya, ini. Dan ini apa ini, cuci mata. Kita bisa parkir entah itu truk atau bus di sini ya, untuk di servis ya. Mungkin ini tempat servis ya. Dan kita langsung aja untuk ke depan. Dan ini keren banget ya untuk markasnya, karena ini terletak di dalam ya. Dan disitu ada yang sedang melambai ya, orang sedang melambai. Ini juga ada orang apa ini, orang gak like guys. Kita matikan dulu untuk shadow atau bayangan. Akan melek guys. Oh, di sini ada tukang video ya, atau foto, atau biasa disebut shotbreaker ya, gitu. Oh, enak banget ini guys. Deal guys, ada orang-orang itu bikin lag ya. Kalau sudah di sini sudah aman guys. Kita parkir di luar saja ya, karena enggak pas kalau bus kita masuk, nanti malah menunggu. Langsung keluar aja sama Pak Mulyana. Dan di luar sini ada truk ya. Yang juga ini ya, warna putih, karena saya kurang paham untuk tipe-tipe truk ya. Dan ini memakai terpal dan parkir di luar ya. Di sini sudah ada orang-orang. Di sini ya juga ada pengendara ya,
Dan di sini ada tulisan Prabowo Bersaudara Trans Sabe. Dan di sini ada grup ya, grup warna pink, tapi campuran pink. Dan di sini ada Sabe tentunya ya, karena ini markas Sabe. Dan juga di sini ada tempat duduk untuk sopir ya mungkin, sama dispenser sama galonnya. Dan di sini ada bakmi gitu. Dan ini markasnya lumayan luas guys. Ini ada garasi ya. Dan ini ada orang yang sedang membersihkan truknya ya. Nanti kalau kita parkir di sini nanti kendaraan kita akan dibersihkan. Dan ini termasuk kami ya guys. Nah, di sini kan teman-teman kayaknya masih tahu tempat kos gitu ya. Tapi kita kayaknya nggak bisa masuk. Gitu. Ini keren banget guys. Dan ini markasnya tersedia untuk dua versi ya, yang versi tinggi sama rendah. Kalian bisa sesuaikan sendiri dengan spek HP kalian. Dan di sini juga ada seperti mesin atau tempat kamar-kamar atau ruangan gitu. Oke, cukup juga video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, mantap.